Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan ikut posisi bersama dengan saya Bri Tuarani, BT Blogger Negeri di Bawah Bayu, akan ride cycling bersama dengan anda pada pagi yang cerah ini. Hari ini bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Saya akan ride menggunakan bicycle dari rumah hinggalah ke perkantoran. Jadi dalam kita apa ini, dalam kita ride, marilah kita bersama-sama mengambil peluang di masa cuti ini, Saturday morning ride, untuk kita sama-sama cycling ataupun ride di area-area yang bukan juga jauh lah, dekat je. Kalau naik motor dekat lah, tapi kalau sudah naik basikal ni, boleh tahan jugalah dia punya jarak tu. Tapi apa-apapun yang penting enjoy, yang penting kita sambil-sambil ride, sambil kita menjaga kesihatan. Dan jangan lupa safety. Safety, sekarang ni saya pakai helmet, baju pun cerah. Okay, hari ini saya memakai baju cerah, lepas tu pakai glove lagi, lepas tu pakai helmet lagi, lepas tu pakai untuk vlog lagi. Sambil-sambil motor vlog ni. Sambil-sambil vlogging, sambil-sambil kita menjaga kesihatan, menghirup udara segar. Sekarang sudah pukul berapa ini? 7.12 minit pagi. 7.12 minit pagi bersama dengan 14. Kalau tidak silap saya 14 14 Disember 2019. Okay, jom layan. Banyak tanju. Banyak tu anjing ini. Saya balik. Pasal saya ingat saya naik motor kan, saya kasih pulas ni terus. Saya ingat kenapa anda laju ni, oh saya kasih pusing, rupanya naik bisikal. Pas balik-balik ya, saya tekan ni apa ni, brake belakang ni, saya ingat clutch. Aduh, okay, saya memilih jalan belakang, saya tidak ikut jalan depan, sebab kalau di jalan depan tu dia tidak ada ruangan yang ini emergency lain lah. Emergency lain. Kalau di depan tu dia macam ginilah. Dia terus garisan putih ni, kemudian dia punya kawasan yang sebelah kiri ni tidak betar. Jadi yalah, amat saya rasa macam membahayakan saya lah. Okey, saya ikut satu lagi jalan, nanti saya akan beritahu apa sebab saya follow route ataupun mengikut jalan ini untuk ke perkantoran. Jom. Okey, cuma itulah, kalau biasa kalau jalan-jalan kampung ni, bukan apa, banyak anjing. So yalah, bila banyak anjing, ada banyak kemungkinan sama ada dia tidak kejar ataupun dia akan kejar. Okay, inilah sebab dia kenapa saya ikut pusing ataupun saya ikut jalan ni, sebab ada garisan ni lah, garisan emergency line tu. Kalau saya ikut yang jalan depan memang tiada. Jadi saya fikir juga tentang, kita kena fikir juga lah tentang keselamatan kita selaku cycler, sebagai rider. Jadi itulah, macam selalu orang cakap, safety first, apa-apa pun safety
sila attack di bagian utama. Saya sebenarnya tujuan dia ini mau pergi ambil duit dia ini. Ambil duit di bank. Tapi saya berpikir lama juga tidak cycling. Sebab ini bisikan ini sebenarnya beliau saya punya. Saya hadiahkan kepada beliau sempena hari jadi beliau yang keberapa. Saya tidak ingat bila yang saya bagi ini, macam dalam 2 tahun lepas kah? Setahun lepas kah? 2 tahun lepas saya bagi hadiah ini kepada beliau saya. Yalah, supaya beliau bolehlah kan untuk keseluar perlu pusing-pusing rumah. Tapi beliau biasanya orang ibu pak saya biasa dorong akan jogging pagi-pagi. Tapi kalau jogging dorong dah pakai ini, dorong jogging di Tuaran tu ada satu area yang di Tuaran yang selalu ramai juga orang datang untuk jogging. Jadi saya akan bawa ke sana lah tempat tu. Jadi beliau selalu ibu bapa saya selalu jogging di sana. Jadi bisikal ni dorang tidak pakai mungkin sebab ialah mungkin jauh kan, ataupun mungkin dari segi keselamatan macam sebegitu tadi. Okey, di depan tu adalah Gunung Kinabalu. Nah, nampak Gunung Kinabalu sebelah kanan saya ni, sebelah kiri saya ni mungkin yang orang Tuaran tahu lah tempat ni. Allah Akbar. Alhamdulillah cuaca seperti mana yang kita nampak sekarang. Alhamdulillah cerah. Okey, Tamparuli, Kota Kinabalu, Kota Belud, Kota Merudu, Kudat, sebelah kiri. Okay, berabuk sudah ini bisikal ni. Selama tidak kena, tidak kena pakai. Ride pun santai je. Asal orang bilang keluar perlu sikit. Ini sambil vlogging, jalan-jalan. Okey, jom layan. Saya akan ke Tuaran selepas ni. Sebelum ke Tuaran, saya akan bawa anda ke satu tempat yang sebegitu tadi itulah. Tempat di mana orang selalu jogging, orang selalu riadah petang-petang pagi-pagi. Tunggulah mana yang orang senang. Jom. Tengok nah. Saya balik-balik tertekan, saya ingat ada signal. Okey, kita pergi ke kanan. Jom, tiada orang, tiada kereta. Tuju. Okey, saya duluan. Ya. Yeah. Okey. Saya akan ikut jalan. Paksa ikut jalan kampung. Dan tahu sini dia ada anjing kan tak? Saya rasa macam ada tapi tak tahulah. Harap-harap dia tidak mengejar. Saya ikut jalan tikus ni. Tapi kalau jalan tikus biasalah. Dia tidak terlalu banyak kereta. Mungkin video ni saya akan buat part 1, part 2. Jadi semoga terhibur lah. Sorry lah kalau terlalu panjang. Biasalah. Kita ride santai, ride sambil beri Allah. Okay. Ini ada apa ini, pasang side mirror juga kiri kanan. Sebelum tu ada juga untuk Allah Akbar, hold the phone di sini. Saya letak hari itu. Ini hold the phone untuk saya letak GPS apa semua. Tapi saya sudah cabut dulu. Saya sekarang pakai yang jam ni lah. Untuk apa ini, alert. Sekiranya ada apa-apa, something berlaku. Harap-harap angle untuk saya rekam ni cantik. Okay, saya akan bawa anda ke satu tempat di itulah, tempat jogging. Lepas tu saya mau ambil duit. Lepas tu saya pulang lah.
Tapi mungkin sebelum saya pulang, saya mau singgah di satu tempat sebab apa ini, bateri untuk yang apa ini, lampu belakang nih habis bateri sudah. Sekarang ini saya kasih on yang di depan supaya orang perasan lah hadiran kita, selain saya menggunakan baju cerah. Ini anjing nih siap dan tak mengejar orang. Sekarang berada di area sekolah Badin. Jom, layan.